Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channelnya Tobil Vlog ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan para subscriber saya masih setia yang sudah mendukung channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa yang baru saja menemukan channel kami, tombol dulu subscribe-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan ini saya akan sedikit bercerita tentang mengenai pengalaman saya untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, jadi seperti apa ya teman-teman perjalanan YouTuber pemula seperti saya, dari awal membuat channel, kemudian sampai menerima surat cinta ya. Oke teman-teman, nanti kita akan membahas. Mungkin teman-teman ada yang menunggu pin ya. Jadi prosesnya kayak apa kita akan menceritakan. Jadi saya akan menceritakan mulai pertama membuat channel. Pertama saya membuat channel itu ini sampai saya catat di buku teman-teman. Jadi pengalaman saya yang tidak akan terlupakan. Oke teman-teman, jadi pertama saya membuat channel itu pada tanggal 1 September 2020. Kemudian mulai pertama saya upload video ya, itu tanggal 23 September. Terus selama 40 hari, ya jadi harus memenuhi persyaratan. Jadi seorang YouTuber harus mendapatkan 1000 subscribe dan juga 4000 jam tayang. Jadi benar-benar memerlukan tenaga ya untuk mendapatkan syarat yang harus dipenuhi teman-teman. Jadi selama 40 hari ya, selama 40 hari saya sudah memenuhi persyaratan tersebut. Oke teman-teman, kemudian saya sudah memenuhi persyaratan yang mendapatkan 1000 subscribe, kemudian jam tayang sudah terpenuhi, akhirnya saya mendaftarkan, yaitu daftar pada tanggal 5 bulan 11 2020. Dan alhamdulillah waktu itu sudah daftar, kemudian menunggu apakah video saya bisa dimonet, channel saya bisa diterima, dan alhamdulillah akhirnya bisa dimonet pada tanggal 6. Jadi satu hari daftar itu besoknya sudah dimonet. Itu perasaan saya sangat bangga sekali teman-teman, karena saya tidak menyangka bahwa saya itu waktu mulai nol ya. Jadi video Indonesia teman-teman, jadi ngamirai sih kuali ini. Nah, jadi carane video, carane ngedit ini urung iso ya. Maaf bosok ini campur. Dan akhirnya bisa diterima itu tanggal 6, jadi satu hari daftar sudah dimonetisasi. Alhamdulillah sekali buat teman-teman, ini karena dukungan Anda ya, jadi saya sudah bisa memenuhi syarat untuk daftar dan akhirnya bisa dimonet ya teman-teman. Terus kemudian sudah dimonetkan, terus ada pin mau dikirim katanya, itu sudah dikirim pada tanggal 12 bulan 11 tahun 2020. Jadi prosesnya nunggu itu saya juga belum tahu sampai kapan, terus pinnya itu apakah benar-benar diantar, penasaran kan kita. Nah, kita terus menunggu, akhirnya saya tidak sabar. Tanggal 12 sudah dikirim kok ternyata belum ada, itu saya tidak sabar mencoba. Saya ini mendatangi kantor pos ya teman-teman. Mendatangi kantor pos, saya tanya kan katanya belum ada. Kantor posnya tidak jauh juga, akhirnya saya datang ke kantor pos. Hari pertama itu belum ada, jadi saya pulang ya. Saya pulang itu dengan hati yang apa ya, pokoknya penasaran lah gitu ceritanya. Jadi pada hari itu saya pulang, kemudian saya mendatangi lagi hari kedua. Nah, hari kedua ini kebetulan aneh ceritanya dan sangat lucu. Hari kedua itu kantor pos kebetulan sudah tutup teman-teman. Jadi sudah tutup, saya merasa kecewa. Akhirnya kebetulan lagi
petugasnya itu nyapu, nyapu di halaman srek 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 srek. Saya tanya lagi, jadi mau tanya itu jok tanya jok ora, Pak suratnya diwis dikirim Pak. Nah, akhirnya dia bilang sudah ada di dalam, silahkan cari. Akhirnya saya mencari itu ada tumpukan segini teman-teman, ada beberapa lembar, saya cari satu-satu-satu. Nah ternyata punya saya ini ada teman-teman, jadi saya bangga. Terus benar-benar dikirim, kemudian saya ambil, terima kasih Pak, saya sudah dikirim, saya gitu. Jadi kebetulan pas hari keduanya itu alhamdulillah surat PIN-nya sudah ada teman-teman. Jadi ini sangat bangga sekali dan saya merasa bersyukur, alhamdulillah saya sudah dikirim Google AdSense ya, yang berisikan PIN. Ya teman-teman, itulah cerita-cerita ya. Jadi proses saya dikirim PIN seperti ini itu kurang lebih dari awal dikirim itu kurang lebihnya selama 24 hari PIN sudah ada. Oke teman-teman, jadi ini benar-benar saya menerima surat dari Google AdSense ya, atau PIN. Untuk teman-teman yang sudah dukung channel saya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Ini berkat dukungan Anda semuanya dan mudah-mudahan para YouTuber pemula seperti saya ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Jadi kalau mungkin surat PIN Anda itu belum datang, coba cek ke kantor pos terdekat ya, biar nanti cepat datang, siapa tahu sudah ada di kantor pos. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda semuanya. Saya akhiri sampai di sini, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.